Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Jadi kita hari ini tidak meng-unboxing ataupun mereview, lur. Ya, sedikit memantau keadaan ini, lur. Tempat kita cari rezeki, tempat kita cari sedikit uang, lur. Jadi di tengah-tengah virus pandemik ini kita masih buka, lur, karena di daerah kita ya alhamdulillah keadaan masih kondusif, lur. Keadaan masih baiklah, lur. Jadi kita buka toko ini keadaan ya seperti ini, lur. Alhamdulillah sepi-sepi rame, ya kita syukuri saja, lur. Karena rezeki dikit banyak itu kita harus bersyukur, lur. Jadi seperti ini keadaan kita, lur. Itu ada, itu ada orang juga di sana, lur, sedang memantau kita. Jadi seperti inilah, lur, hari-hari kita di toko atau tempat kita mencari uang. Jadi kita berada di pinggir jalan, lur. Jadi wajar lah, lur, kalau kita sedikit berisik kalau mereview atau mengunboxing alat, karena kita pas dan sangat dekat dengan jalan, lur. Paling sekitar 10 sampai 15 meter dari bibir jalan. Seperti ini, lur, keadaannya, lur, toko kita, lur. Kita pantau dulu, lur. Jadi kita ini jualan bukan hanya alat-alat sound system, lur, sebenarnya. Ada juga sedikit spare part-spare part untuk kulkas, untuk TV, mesin TV. Tester juga ada, lur. Tapi banyak juga untuk alat-alat ini, lur. Alat-alat apa? Alat-alat sound system, lur. Di sini juga kita sedikit banyak menjual resistor-resistor. Dari setengah, seperempat watt dan IC-IC. Ya, spare part, lur. Spare part untuk audio dan spare part elektronik lainnya, lor. Jadi sedikit jalan, lor, untuk perekonomian kita, lor. Karena di musim ini ya minat untuk pembeli khususnya untuk audio ini sangat menurun, bahkan tidak menurun lagi, lor, drop. Ya, kita semua prihatin karena keadaannya memang seperti ini, lor. Jadi kita alhamdulillah masih bisa buka dan masih diperbolehkan untuk membuka toko, ya kita buka, lur. Jadi seperti itu, lur, ceritanya, lur. Itu saya, lur. Jadi dia main ke tempat kita. Nah, ini kita berada di sini, lur. Toko kita, lur. Tempatnya di mana ini, lur, desanya? Kita tempat di persawahan, lur. Persawahan. Itu Pak Di lagi mancing, lur. Sambil nunggu toko, lur. Jadi belakang kita sawah, lur. Sambil nyari belut bisa, lur. Sambil nyari ikan bisa. Sambil mengerek juga bisa. Belakang, lur. Nah, kita berada di sini, lur. Nah, itu, lur. Jadi kita ini ngontrak, lur, ceritanya. Dari tas itu sampai sana, lur. Nah,
Ya Pak De. Nah itu Pak De-nya lor. Lagi beres-beres mau lebaran lor. Beres-beres mau lebaran. Mau lihat apa saja lor yang mau yang sebenarnya kita jual lor. Ini ada SA80 ya, selagi nunggu pelanggan lur kita sedikit ica-icanya ngevlog lah lur ya, ica-icanya ngevlog. Ini power DC lur dan ini lavender. Ini driver untuk itu lur, untuk wallet sering. Ini premix, ini premix tua 4TR. Ini tune control Merapi sub motor. Ini power mini lur. DC 12 volt. Terus apa lagi nih lor? Sedikit kita vlog-vlog lor. 3 bus Galaxy bus. Ini tune middle. Ini toy lor. Ini ego. Ini tune control 4R. Banyak di bagian atas ini tune control lor. Ini reverb parametrik juga ada. Ini crossover rakitan lur. Kalau mau merakit. Di sini ada juga fender untuk preamp ini, keyboard Suramadu. Kalau di bagian bawah kita jual juga dari sedikit driver-driver lur. Di sini ada driver MX 5000. Saparian, ini SDK, open air, terus Apex, blazer 500 watt, ini super OCL, mono, power micro, ada itu juga Yerosi, Nelson, mungkin kita bisa sedikit review lor untuk drivernya nanti, atau kita lihat lor. Di sini ada power aktif, tiger lur, dragon, ini spool mic. Jadi ya sedikit lah lur, kalau minat untuk membeli ini ya, berhubung ini keadaan hamin satu lebaran jadi kurang mau minat lah lur, untuk pembeli khusus untuk alat-alat sound system dan spare part elektronik. Banyakan kan kalau musim hamin satu lebaran seperti ini kebutuhan pokok lauk mau lur, lauk pauk untuk memenuhi konsumsi lebaran nanti lur. Apalagi keadaan jadi seperti ini, jadi kita sama-sama prihatin lur. Semoga ya bisa ini lur lekas membaik Indonesia dan perekonomiannya. Karena buntu itu sangat sakit lor, apalagi kalau buntunya berkepanjangan lor. Jadi seperti itulah lor, sedikit keadaan toko kita lor, keadaan toko kita jadi kurang lebih seperti itu. Baik lor, demikian video yang bisa saya sedikit sampaikan untuk keadaan toko. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga sampean-sampean diberi kesehatan dan rezeki yang lancar lor. Amin satu lebaran. Kalau saya ada salah kata lor, ada salah penyampaian, saya mohon maaf lahir dan batin lor. Semoga kita segera membaik keadaan. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, tetap rendah hati dan cinta damai lor. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.